Oke teman-teman, ketemu lagi dengan kita Sniper Bancleng. Kali ini kita hunting berdua ya teman-teman. Soalnya anggota kita yang lain masih sibuk kerja kayaknya. Kebetulan hari ini kita lagi agak santai kerjaannya, pulang setengah hari. Oke teman-teman, bisa kalian lihat ya, spot hari ini kita dapat informasi dari warga sekitar ada monyet yang lepas katanya, merusak fasilitas warga, kadang-kadang makanan sama pakaian yang sedang dijemur pun hilang, nggak tahu dibawa kemana itu. Sekalian kita berburu tupai, karena kalau di kita itu sekarang lagi musim manggis, tupai jadi hama, habis buah manggis kita. Kalau lokasinya sih ini di pemukiman warga, di sebelah nih pabrik, ini pabrik ayam kayaknya nih. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini salah satu contoh manggis yang belum matang pun dimakanin sama tupai. Ini kalau lagi musim manggis, tupai sangat mengganggu di sini. Sudah habis manggisnya dimakanin, tidak tunggu mati dimakanin. Makanya kita mengurangi populasinya biar tidak terlalu banyak lah. Nah, ini bekas tupai ini, menangka sampai habis. Jadi kalau ada buah-buahan apapun habis kalau beli di makan itu pak. Kamu selain menjadi hama, tupai juga bisa dijadikan obat ya katanya? Bisa, biasanya yang punya penyakit diabetes, penyakit gula, biasanya buat obat diabetes, gula, kencing manis. Kalau di sini udah banyak yang punya penyakit gula, diabetes, kencing manis. Agak mending lah ya. Agak mendingan lah kalau mengkonsumsi daging tupai. Cuman harus apa? Harus rutin. Minggu minimal 2-3 kali. Itu bagusnya kalau di sini dibakar. Masaknya itu dibakar, kalau buat itu buat apa, obat itu ya. Ya oh iya ya. Tuh teman-teman, selain hama juga berarti berguna juga ya. Teman-teman bisa kalian lihat ya, kelapa sampai habis ini bajing. Tapi kita belum ada gerakan sama sekali ini. Yalah, mudah-mudahan nggak ada di depan.
Oke, teman-teman, nampaknya hari ini kita kurang beruntung, tidak dapat poin untuk hari ini. Mungkin lain waktu kita kembali lagi ke spot ini. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan komentar. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.